0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi Magico merek Yongma. Kasusnya apa? Kasusnya adalah nasinya basi. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya. Neta tuh bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi Magico merek Yongma. Kasusnya apa? Kasusnya adalah nasinya basi. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Lakukan yang termudah, termurah dahulu, dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Jadi akan lakukan jurus yang paling murah dahulu, yaitu jurus 0 rupiah andai tatum dahulu. Apa yang harus lakukan? Perhatikan baik-baik. Kita akan colokin dahulu. 1, 2, 3 colok. Langkah awal yang harus lakukan adalah pada saat teman-teman nyolokin ini dipegang dulu nih. Di sini ada pegang, di sini nih ya. Di pinggiran ini dipegang, harus ada rasa panas. Kemudian di sini juga harus panas nih. Nah, sini nih. Ditutupnya ini juga harus panas nih, lepas dulu teman-teman. Di bagian tutup ini harus ada rasa panas, kemudian di bagian body samping ini harus ada rasa panas, teman-teman. Hukumnya wajib. Di bagian body magicomnya panas, tapi di bagian tutupnya ini nggak panas. Artinya apa? Artinya di bagian elemen tutup ini ada masalah. Kacolokan cabut. Oke. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah jurus 0 rupiah dahulu. Kita bongkar di sini teman-teman. Di sini pasti nanti Anda akan ketemu dengan baut atau sekrup. 1, 2, 3. Anda bongkar ketiga baut ini. Menggunakan obeng kembang. Bongkar jeder. Selanjutnya apa? Ini kita tinggal buka. Kita pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah, ya. Nah, pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Selanjutnya apa? Teman-teman, langkah awal gampang banget. Tinggal dicek aja, oke? Anda cek satu persatu, Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus, ya. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Kita cek satu persatu. Ya, ini kita buka dulu. Ini kabel aman ya, teman-teman. Kabel kita cek dalam kondisi yang aman. Kalau Anda sudah pastikan tidak ada satupun kabel yang putus, teman-teman lanjutkan jurus yang kedua, ya. Nah, setelah Anda buka di sini, teman-teman tinggal buka di sini nih. Di bagian engsel ini, ya. Kan pintunya nih. Teman-teman dibuka, ya. Sekrup ini atau baut ini dibuka, teman-teman. Selanjutnya apa? Gini kita buka teman nih. Maaf ini ya, tarik gede ya. Kebuka nih. Mainnya engsel dia, ya. Mainnya sepi dia, sepi. Mainnya sepi, oke? Okay? Anda cek di sini pasti ada dua kabel dia, ya. Pasti ada dua kabel yang arahnya ke atas nih. Ada. Perhatikan di sini. Nah, ini teman nih. Yang kabel pertama ini aman, ya. Tapi kabel dua keperhatikan. Nah, ini. Kabel yang kedua ini putus. Nah, ini yang akan kita sambung, teman-teman, ya. Kenapa bisa putus seperti ini? Karena apa? Karena ini buka, tutup terus nih. Nah, nih. Nah, karena pintu ini buka, tutup, buka, tutup. Otomatis apa? Terjadi gesekan antara besi ini dengan kabel, ya. Otomatis apa? Kabelnya putus. Kita akan sambung. Semoga saja masalahnya beres di sini, ya. Kita akan sambung. Kita akan sambung dan kita akan tes. Apakah nanti sudah normal kembali? Perhatikan baik-baik. Nah, ini kita sambung dulu ya. Sekarang kita akan sambung. Kita akan sambung seperti semula. Selanjutnya kita akan solder, tapi nyoldernya nggak pakai solder, kita akan pakai korek api. Korek api, semoga kelihatan ya, ini korek api, ini timah solder.
Nah, no, sudah nempel nih. Selanjutnya kita tangan solasi. Selanjutnya apa? Kita pasang lagi. Pasang dulu tutupnya ya. Bawahnya dulu yang masuk, teman. Satu, dua ini masuknya ke bawah, teman-teman. Tekan. Habis itu apa ini kita tinggal pasang bautnya nih. Udah. Alright. Selanjutnya kita pasang yang belakang. Ini tinggal dijodohin aja, bolak-balik bebas. Habis itu kita tinggal pasang lagi. Selanjutnya kita pasang bautnya ya. Kita pasang bautnya 1, 2, 3. Pasang seperti tadi, seperti semula. Sekarang kita akan tes. Alright. Satu, dua, tiga, colok. Ya. Mau kelihatan ya? Nih kelihatan ya. Colokin jeder. Sekarang kita pegang di sini, buka. Pegang di sini nih. Alhamdulillah nih, ini udah mulai panas semua nih. Nah, selanjutnya ini kita pegang nih. Nah, ini juga udah ada rasa panas nih, teman-teman. Nah, nih. Alhamdulillah ya. Nih, udah ada rasa panas nih, teman-teman. Nih. Ininya udah panas, ya bagian sini nih udah panas. Ini juga kita pegang udah panas. Nah, ini sudah bisa dipastikan kalau Magicom Anda udah nggak basi lagi, teman-teman. Ya, kita cabut celokannya. Oke, dana apa, teman-teman? Dan 0 rupiah masalah beres. Cuma di sini nih. Cuma di sini masalahnya nih. Cuma ada kabel yang putus. Ya, 0000000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.